Gerhana matahari total yang akan terjadi pada 8 April 2024 menjadi pusat perhatian lembaga antariksa nasional dan internasional. Sebab, gerhana matahari total merupakan fenomena astronomi yang cukup langka. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan bahwa dalam fenomena itu akan terlihat ledakan-ledakan di matahari. Selama totalitas gerhana matahari, pandangan matahari dari bumi terhalang oleh bulan dan menyisakan sisi tepi. Pada sisi tepi inilah, di bumi bisa menyaksikan tepian plasma matahari tampak meledak-ledak. Saat gerhana matahari total berada di puncaknya, ledakan-ledakan di matahari tersebut akan lebih jelas terlihat. Fenomena ledakan besar matahari sayangnya hanya dapat diamati pada beberapa titik di bumi, tidak termasuk Indonesia. Namun, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan live streaming fenomena langka itu melalui kanal YouTube resmi Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA. BMKG menyebut, masyarakat Indonesia tak bisa melihat secara langsung gerhana matahari total pada 8 April 2024, karena saat fenomena terjadi, wilayah Indonesia sedang malam hari. Gerhana matahari total 2024 hanya bisa disaksikan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Menjelang gerhana matahari total, banyak kabar beredar bahwa fenomena itu akan membuat bumi gelap selama 3 hari. Hal tersebut dibantah oleh sejumlah lembaga sains dan ilmuwan termasuk BMKG. BMKG mengatakan, efek gelap dari gerhana matahari total hanya akan terjadi selama beberapa jam. Berikut lokasi dan waktu melihat puncak gerhana matahari total 8 April 2024 secara langsung. Berapa lama bagian gerhana matahari total berlangsung bergantung pada lokasi di mana seseorang berada dan di dalam jalur totalitas.